Sudah kembali lagi karena pertandingan untuk melanjutkan pikiran film semuanya sudah hari ini kita nanti. Ya, baiklah mitra olahraga yang tercinta, kali ini satu pergantian dari Bandar FC sudah dilakukan, yaitu timnas Indonesia, yaitu saudara Budi Sudarsono masuki arena pertandingan pengganti dari kapten kepelatihan dari Bandar FC. Ini kita nantikan. Ya, ini tendangan bebas untuk kesebelasan daripada PS Arema. Ini kita nantikan siapakah yang akan melakukan daripada PS Arema pada saudara Tio. Rupa-rupanya ancang-ancang sudah, kini kita nantikan. Masih Tio ayunkan sudah oleh kawasannya, pelunak saja dengan mudah menjaga kang saudara Andreas menyelamatkan si kulit bundar. Kini kita nantikan lempar sektor sebelah kiri yang dituju semuanya ada di Yopi. Masih Yopi kuasai bola, kini kita nantikan pendek saja ada saudara Mendy situasi bola, ada Firlan. Masih Firlan kuasai bola kerjasama dengan saudara Akun. Masih Akun kuasai bola, umpan lampu maksudnya dihalusan kalau saudara musuh paling ini kita nantikan. Kemudian ada saudara Putih sudah sorot. Masih Budi sudah sedang banyak itu di semacam dari Yopi. Masih Yopi kuasai bola bunda Budi di tangan. Masih Yopi kembali saja oleh saudara Atum. Masih Atum bersama dengan Ratio. Masih Tio kuasai bola. Kedepannya di juara Bela kembali ke Tio. Masih Tio di halus saja oleh saudara Toyo. Ini macam saudara Fendi. Fendi saja yang di juara Budi sudah sorot. Masih Budi sana kembali kuasai bola ada saudara Fendi. Masih Fendi kuasai bola sekitar kali ini. Masih Fendi kuasai bola jauh ke sektor sebelah kanan ada saudara Alfian. Masih Alfian kembali kerjasama saudara Fendi. Masih Fendi kuasai bola, umpan yang dituju ada saudara Lukaku. Masih Lukaku kasih ke sebelah kiri, kini kita ada saudara Farman. Masih Farman kuasai bola kerjasama saudara Alitong. Laki-laki bola menggulir dari kaki saudara Lukaku, kini lemparan ke dalam. Alitong yang lakukan sudah terbayar di tujuh ada saudara Awisnu. Namun laki-laki kali ini lemparan ke dalam untuk kuasa daripada RC. Pendek saja ada saudara Pendi. Masih Pendi ada saudara Toyo. Masih Toyo kembali kuasai bola dari berapa dari RC. Kalau tidak ada saudara Wisnu. Masih Wisnu kuasai bola, kini kita masih Wisnu kuasai bola kerjasama dengan saudara Tio. Masih Tio kuasai bola. Terang-terang saja sudah Tio, umpan lagi tujuh di sebelah ada sudah Akun. Masih Akun lampukan saja dihalus saja oleh saudara Ahmad Papua. Masih ada saudara Imam Maliki. Masih Imam Maliki, kini kita nantikan. Masih Imam Maliki pendek saja. Masih Imam Maliki kuasai bola jauh ke sektor sebelah kiri di sebelah ada sudah Budi Sudarsono. Masih Budi Sudarsono kuasai bola, kini kita nantikan ayunkan sudah yang dituju. Masih tidak ada Lukaku. Masih Lukaku kuasai bola kembali ada Budi Sudarsono pendek saja berpassing maksudnya jadi namun dihalus. Pertahanan sendiri, kini kita nantikan. Mudah-mudahan tidak terjadi cedera yang serius sehingga dapat melanjutkan perjalanan atau pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Nah, dirasani ya lo. Ya, pergantian pemain dari pada PS Arema. Farman keluar masuk bunga 14. Ya, Farman keluar masuk saudara Anwar.
Ini kita nantikan perubahan yang dilakukan oleh pemben daripada bandar ataupun bandar ataupun Sri Bawono ataupun daripada PSR Reba sektor sebelah kiri yang dituju oleh saudara Ali Tokot dan sama dengan saudara Wisnu. Masih Wisnu, ini kita nantikan terkebelakang kembali ada Ali Tong. Masih Ali Tong kuasai bola, masih kuasai ada saudara TV. Masih TV ke belakang ke depan yang dituju di masih kembali ada saudara Wisnu, ada saudara Tio. Masih Tio, umpan ke depan kiri kita nantikan terperangkap dengan cepatan offset yaitu jangan kasih mamat-mamatnya itu, nggak boleh. Ayo awas kamu. Kecil-kecil. Sini, sini itu itu kecil sana. Yang gede nggak boleh, yang kecil. Nih, sana tuh. Nah, kamu sana. Dua. Kalau yang gede, satu lagi itu yang gede. Jangan di anu. Ayo. Itu anak kecil, kasih anak kecil. Dengan bisa di gelora ataupun di stadion utama desa Bandar Agung ini di lapangan sepak bola masih dalam memeriahkan hari HUT Desa Bandar Agung yang ke-53 kalinya. Sepertinya ada surat janji yang dialih saja oleh saudara Billy, ada saudara Pendi di situ, baik-baik oleh saudara Agun, baik dokter belah kanan yang dituju di sebelah ada saudara Aldo, masih Aldo kuasai bola kini kita nantikan masih Aldo kutak-kutik, masih Aldo kuasai bola terperangkap saudara Pendi, masih Pendi kuasai bola kini kita nantikan masih Pendi terasa jatuh kini kita nantikan masih Pendi ketekan yang dituju di sebelah ada saudara Aldo kembali ke arah Aldo kutik saudara yang dituju masih ada surat janji, masih janji kini kita nantikan dialih saja oleh saudara Setep, masih janji kuasai bola, masih janji terasa jatuh kita nantikan masih dari kuasai bola melaju banyak kali ini masih dari masih dari open bola di atas dan daripada Bandar FC ini kita nantikan yang dituju oleh Cera Pendi masih Pendi kuasai bola kerjasama Cera Cera Yopi ayunkan sudah ke sektor sebelah ada sudah Budi Sasa masih Budi Sasa masih Budi Sasa coba mengejar dia bola masih Budi Sasa kuasai bola kini kita nantikan masih Budi Sasa ayunkan ke pertama kali halus sekali saudara Billy katakan yang dituju oleh Cera Toyo masih Toyo kuasai bola Pendi tajam Cera Pendi kembali ke pelanggan dua Cera Muslim kembali di semacam ada Cera Billy ada saudara Agun masih Agun kuasai bola daripada masih Agun kuasai bola kini kita masih Agung kuasai bola dan balik saja masih Agung kuasai bola kini kita lanjutkan masih Agung dari perasaan hari pelanggaran dilakukan oleh saudara Imam Maliki terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan daripada PSR Reba ini rupa-rupanya diving yang dilakukan oleh saudara Agung dapat mengecoh apa-apa waktu sehingga terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan dari pada PS Arepa. Masih ada saudara Alitong dan juga saudara Tio. Ini kita nantikan tiga pemain Kobet Bakar Putih di depannya. Ini ancang-ancang sudah saudara Alitong daripada PS Arepa. Ini kita nantikan ancang-ancang. Ayunkan kita kebetulan. Masih dapat diserah oleh saudara Andrea. Tolip, mohon datang. Ya kembali lagi karena pertandingan untuk melanjutkan di kira final pada semalam sore hari ini kita nanti umpan ke tempat yang dituju di semacam ada saudara Batang salah umpan maksudnya yang dituju ada saudara Wisnu namun terlalu keras yang diberikan sehingga pula meninggalkan arena pertandingan lemparan ke dalam pendek saja ada saudara Ahmad Papua masih Ahmad Papua sapu bersih ke tengah yang dituju namun kembali ada saudara Belan sektor sebelah kiri ada saudara Ali Tong
Masih Ali Tong kini kita nantikan. Masih Ali Tong kini kita nantikan. Ayunkan sudah berkelok kawan. Hampir-hampir saja situasi tendangan dari tengah lapangan, namun masih dapat diblok oleh penjaga kawan yang dikawal oleh saudara Andreas. Iya, ini kita nantikan terjadi tendangan penjuru. Hampir-hampir saja tendangan yang dilakukan saudara Ali Tong dapat menggetarkan Ranjau Kong yang dikawal oleh saudara Andreas, namun masih beruntung bola dapat. Kembali lagi saja Ima Maliki. Kembali lawatan yang cukup sempurna, namun melebar meninggalkan arena pertandingan. Terjadi tendangan penjuru kembali dari sektor sebelah kanan yang dikawal oleh saudara Andreas. Ya, ini masih kuasai bola. Ada Ali Tong kali ini tersesat sama dengan Tio. Terperangkap dengan offset saudara Tio. Kali ini terjadi tendangan. Kok desa butuh kecamatan? Kok mari-mari kecamatan untuk kabupaten? Si Bawonor tadi kabupaten. Alah, wis. Asor ngono wis menang iki. Berada di tengah-tengah lapangan. Budi, salam adidau, Lampung menyapa. Untuk pacar-pacar